Selamat datang ke contoh untuk mengira acid-based dissociation constant. Baik, kita mulakan dengan soalan ni. Baik, dia kata calculate Ka untuk 0.020 aqueous solution of propionic acid with a pH of 2.88. Then calculate the degree of dissociation. Okay, baik. Jadi dia minta calculate apa? Dia minta calculate Ka. Kemudian dia bagi concentration of propionic acid equals to 0.02. Okay, yang ini merujuk kepada yang initial. Okay, kemudian dia bagi lagi pH equals to 2.88. Okay, jadi sebelum kita nak kira Ka, kita perlukan equation dulu. Jadi yang ini adalah weak acid. Okay, kalau dia minta kita kira Ka, biasanya menunjukkan dia adalah weak acid. Jadi kita mulakan dengan CH3, CH2, COOH equals. Okay, kalau dia weak acid, dia dissociate partially in water, water liquid. Okay, dan dia mesti adalah reversible reaction. Okay, kalau acid, dia akan donate proton. So CH2COO minus. Okay, equals, sebab dia sudah hilang proton. Okay, dan jangan lupa sebab dia acid kan. So kalau acid, dia mesti hasilkan H3O plus hydronium pun equals juga. Okay, kemudian kita kena kira apa? Kena buat I-stable. Sebab kalau Ka, dia nak semua concentration pada equilibrium. Okay, jadi kita tulis dulu concentration initial, concentration change dan concentration pada equilibrium. Okay, sudah diberi asalnya 0.020. Okay, water sebab liquid kita tak akan ambil kira. Okay, kemudian kita dapat yang produknya kosong sebab tak ada hasil lagi. Okay, kemudian akan propionic acid akan berkurang sebanyak X sahaja sebab kita tak tahu berapa dan yang ini adalah 1 mole. Okay, kemudian yang ini akan tambah X. Okay, konsepnya sama seperti chemical equilibrium punya I-stable. Okay, sama sahaja kecuali Ka dan pH. Okay, kemudian pada equilibrium bakinya 0.020 minus X. Okay, kemudian yang ini masih X dengan X. Okay, jadi bagaimana kita nak cari X? Okay, dia sudah bagi kita apa? pH. Okay, so maknanya jangan lupa pH sama dengan negatif log H3O plus. So maknanya daripada pH ni kita boleh cari concentration untuk X. Okay, jadi kita kira dulu. So pH equals to negative log H3O plus. Okay, jadi kita cari pH, dia concentration of H3O plus adalah sama dengan 1.32 times 10 to the power of negative 3 molar. Okay, jadi maknanya di sini adalah 1.32 times 10 to the power of negative 3. 1.32 times 10 to the power of negative 3. Yang ini adalah minus 1.32 times 10 to the power of negative 3. Baik, sekarang kita boleh sambung buat apa? Cari Ka. Okay, so tulis expression untuk Ka. Ka sama dengan product kita ada dua conjugate base dengan conjugate acid bahagi dengan reactant. Okay, kemudian kita substitute nilai concentration
pada equilibrium. Okay, jadi kita akan dapat 1.32 times 10 to the power of negative 3. 1.32 times 10 to the power of negative 3 divided by 0.0187. Okay, di mana datangnya 0.0187? Daripada sini. 0.02 minus 1.32 times 10 to the power of negative 3. Okay, jadi kita akan dapat jawapan akhirnya 9.31 times 10 to the power of negative 5. Ha, kenapa kita tahu dia adalah weak acid? Tengok, dia punya powernya sangat rendah sahaja. Ka-nya sangat rendah. Okay, seterusnya jangan lupa dia ada minta kira satu lagi, iaitu calculate the degree of dissociation. Okay, degree of dissociation ni pun sama juga seperti chapter 6 chemical equilibrium. Okay, jadi sama juga kita guna alpha, kemudian kita guna change. Okay, change ni adalah x, so 1.32 times 10 to the power of 3. Kemudian kita ambil yang initial. Initial diberi adalah 0.020. Jadi jawapan kita akan dapat 0.066. Jadi kita boleh tengok alfanya rendah kan? Maknanya dia dissociate sedikit sahaja dalam water. Sebab itu H3O plusnya kurang. Jadi dia adalah weak acid. Okay, jadi ingat untuk soalan macam ini, apa yang kita perlu buat adalah number 1, kita perlu buat reversible reaction equation. Okay, kemudian kita bina apa? Ice table. Okay, selepas isi ice table, jangan lupa ada lagi satu formula yang kita boleh pakai. pH equals to negative log H3O plus. Sebab yang ini kita boleh cari concentration untuk H3O plus. Baik, kemudian satu lagi, Ka sama seperti Kc dan Kp, product over reactant. Okay, kemudian alpha, degree of dissociation adalah sama juga change over initial. Baik, itu sahaja untuk exercise untuk mengira Ka dan degree of dissociation untuk weak acid.